Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Enny Rahman akhirnya bicara soal hubungan cintanya dengan sang suami Alvin Faiz. Hal yang mengejutkan bahwa ia mengaku sempat dijodohkan oleh mantan suaminya Zikri Daulay. Mengatakan Zikri Daulay yang terlebih dahulu menjodohkannya dengan Alvin Faiz. Aktor 26 tahun itu beralasan Alvin Faiz adalah sosok yang tepat untuk mantan istrinya itu. Enny Rahman juga menuturkan hubungannya dengan Alvin Faiz telah diketahui Zikri Daulay. Seperti yang tergambar, kakak Syakir Daulay itu mendukung jalinan cinta sang mantan dan sahabatnya. Tapi kemudian Enny Rahman kecewa dengan pemberitaan yang beredar baru-baru ini. Terutama saat sang mantan Zikri Daulay memberikan pernyataan ke media maupun di podcast. Wawancara sebelumnya, Zikri Daulay memang mengatakan tahu hubungan Alvin Faiz dan Henny dari yang bersangkutan. Namun yang membuatnya tidak habis pikir kenapa informasi itu baru diberitahukan setelah pasangan itu bersama selama sebulan.